Perkenalkan, nama saya Agung Sudahayu dari kelas 127AB07. Di sini saya akan sosialisasikan tentang pemanfaatan Google Form untuk absensi karyawan. Tentang mengenai di sini saya bagi menjadi tiga jenis pemanfaatan Google Form. Yang pertama absen datang, absen pulang, dan form tidak bekerja. Nah, dari bagian ini nanti ada datanya masuk ke bagian rekap absen. Setelah masuk ke rekap absen, kita bisa lihat tuh dari orang-orang yang absen tersebut. Ini saya contohkan untuk absen datang. Untuk absen datang, saya buat di sini bisa tulis bagian nama dipilih ya hadir atau tidak hadir, telat ataupun dengan keterangan lainnya. Jam datangnya seperti biasa di input dan untuk keterangannya bisa di keterangannya kalau contohnya dia telat kenapa itu. Untuk absen pulang juga tidak terlalu beda jauh dengan absen datang. Di sini tinggal nama, jam pulang jam berapa, keterangan kalau dia lembur mengerjakan apa bisa ditulis di situ. Untuk rekap dengan form tidak bekerja, dia bisa mengisi dengan nama, keterangannya dia mengenai apa, tanggal dia melakukan izin atau cuti ataupun sakit. Nah, setelah data semua diinput, akan masuk ke bagian rekap absen. Nah, rekap absen ini biasanya muncul template step, itu tanggal dia ngisi, jam dia ngisi, terus nama, keterangan, dan tanggal. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Atas kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.